tentunya akan menggerus daya beli dan akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat di menengah ke bawah. Yang apabila tidak kita tangani dengan baik, ya, ini akan berdampak kepada sosial politik dan bahkan keamanan. Jadi oleh sebab itu, terima kasih Bapak Pangdam, Bapak Kapolda untuk hadir di sini bersama-sama kita. Ya, ini merupakan menunjukkan sebuah komitmen kita bersama di dalam mengendalikan harga-harga pangan ini. Nah, acara di Deli Serdang ini tentu sebuah pertemuan yang strategis, ya, di antara sawah dan kebun cabai di sini. Ini adalah sebuah pertemuan strategis, ya, untuk kita saling bergandeng tangan di dalam mengatasi inflasi pangan di daerah Sumatera Utara ini. Target kita adalah bagaimana menurunkan inflasi pangan yang tadi 11,9% tadi menjadi kembali ke 5%. Nah, itu target kita adalah itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, untuk memperkuat langkah-langkah kita di dalam mengendalikan atau menurunkan tadi yang 11,9% menjadi 5%, ada 7 program dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Sedikit lagi, 29% lagi Sumatera Utara mandiri, ketahanan bawang merah di Sumatera Utara kita ini. Bawang putih memang kita baru 2,70%. Jauh sekali. Yang lucunya, bapak-bapak sekalian, saya import bawang putih itu dari Singapura. Saya tak tahu Singapura bawang putih itu ditanam di mana. Tapi yang jelas, yang kita saat ini, kita impor bawang putih. Tapi 32M dan menanjak sampai 70M impor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan di 33 kabupaten kota saya. Nah, ada food estate yang dibangun, yang dikerjakan, yang disupport oleh negara nasional di Umbang Hasundutan, tapi pelaksanaannya masih sulit sekali. Ini perlu kita kaji. Nanti saya ingin juga berbicara nanti sama Bapak Bupati Dairi. Tapi pastinya Deli Serdang ini, kecuali bawang putih, beliau sudah berbuat, Bapak Bupati ini. Sayangnya beliau ini sudah 2 kali, tapi tak bisa 3 kali. Saya tak tahu apakah nanti mau maju jadi gubernur dia. Tapi apapun alasannya, Abang Buin dilawan Partai Gerindra. Ada Ustaz saya, Bapak Hidayatullah dari Partai PKS. Ada Sihar Sitorus dari saya. Ini yang lalu kami sempat rival. Bapak-bapak, oke, izin Pak. Kami persilakan untuk menandatangani. Baik, silakan dipegang dokumennya, bapak-bapak. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan, bapak dan ibu?